Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua. Alhamdulillah kita akan melanjutkan suatu investigasi ya. Kita nanti coba tanya-tanya tentang hal-hal yang menarik, yaitu hal-hal yang mungkin sering terjadi di daerah kita atau kita sering mendengar sesuatu di daerah kita ya. Cerita-cerita dari orang tua atau banyaklah, kalau zaman dulu saya sering mendengar apa namanya pantangan-pantangan gitu. Nah, mungkin saudara semua pernah mendengar ketika bulan purnama ya. Ketika bulan purnama konon katanya itu ada apa? Hantu penghisap darah gitu ya. Ketika bulan purnama ini kan kebetulan bulan sebelah ya. Bulan purnama atau bulan sebelah katanya suka ada hantu yang keluar, hantu jahat gitu. Atau bahkan ketika bulan purnama itu tertutup awan. Bulan purnama bulat terus tertutup awan. Biasanya hantunya keluar saat tertutup awan. Nah, ini saya dari dulu tuh sering mendengar hal-hal seperti ini dari orang tua saya gitu, dari para guru juga. Nah, entah kebenarannya seperti apa dan entah juga ada hubungannya dengan bangsa gaibnya karena apa, kita nggak tahu. Nanti kita coba tanya dengan bangsa jin, ada apakah hubungannya antara bulan purnama itu ketika tertutup awan hitam, bulan purnamanya terus ada hantu keluar gitu. Itu kan agak menarik ya, kita coba cari tahu langsung aja gitu. Biasanya itu di film-film ada ya, di film-film bulan tertutup keluar jahatnya ya, itu di film-film. Tapi ternyata di dunia alam nyata juga ada cerita seperti itu. Karena saya langsung dari orang-orang tua zaman dulu. Bahkan sampai ada mantranya loh, sampai ada jampe-jampenya itu. Untuk menangkalnya gitu. Berarti kan itu serius. Ya udah kita langsung aja ya, satu-satu dulu. Assalamualaikum. Kebiasaan ini jahat, was kita lemahkan. Selamat malam. Dia seperti kelalawar ya. Ini mirip kelalawar. Jadi itu dia kan gini. Itu ada taringnya dia. Ke bawah situ ada taring. Ada taringnya, ininya berkuku ya, panjang. Menyeramkan kalau lihat, matanya merah. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Jadi suka terbang di atas. Kamu tahu tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan bulan? Saat bulan purnama. Apakah ada bangsa jin yang menyukai saat bulan purnama? Ada. Kenapa suka dengan bulan, saat bulan purnama itu ada apa? Keistimewaannya apa sih? Mencari mangsa. Memang kenapa kalau selain bulan purnama kan bisa cari mangsa? Bedanya apa? Oh, kamu menjadi kuat gitu saat bulan purnama itu. Kuatnya karena apa? Karena apanya kuatnya itu? Minum. Minum apa? Hubungannya dengan bulan, dengan minum apa? Minum darah dari darah bumi manusia. Minum darah? Jadi kamu menghisap darah. Selain darah manusia, darah hewan juga berarti ya?
Nih, jenis-jenis yang suka mengisap darah hewan. Kamu atau ada lagi? Banyak. Mengisap darah hewan. Memang apa sih keistimewaan dari bulan purnama itu? Kenapa harus cari bulan purnama kamu beraksinya? Cari mangsanya. Karena bulan purnama akan menambah kekuatan. Akan menambah kekuatan? Ya. Dari apanya menambah kekuatan? Dari apanya? Dari sinarnya. Dari sinarnya? Ya. Kamu terbang di atas itu, menyerap sinarnya. Terbang melewati bulan itu. Oh, terbang ke bulan. Kamu nggak bakal bisa nyampe ke sana. Melewati. Jadi diibaratkan seperti apa? Kayak kan suka ada binatang yang ingin menggapai bulan gitu. Jadi hayalan mereka bangsa jin itu seperti itu, ingin menggapai sana. Untuk apa kamu ingin pergi ke sana? Di sana kan sepi. Kenapa bulan purnama sangat diistimewakan oleh kalian? Apakah kalian punya cerita dari leluhur kalian? Tidak perlu tahu. Ya, saya ingin tahu, karena kalian sangat agak fanatik ke bulan purnama itu. Oh, sering jadikan ritual untuk orang-orang yang baik juga. Oh, berarti selain yang jahat, yang baik juga banyak yang keluar ya saat bulan purnama. Banyak yang mempelajari ilmu dari bangsa kami. Oh, banyak yang belajar ilmu-ilmu kegaiban. Ternyata bukan yang jahat aja saat bulan purnama, yang baiknya juga ternyata keluar. Terus kamu berarti bisa bertempur dengan yang baik dong kalau keluar saat bulan purnama. Kalau bertemu. Oh. Karena kami tidak suka. Berarti saat bulan purnama tuh kalian ada pertempuran. Ya. Biasanya pertempurannya karena apa? Karena apa terjadi pertempurannya biasanya? Ingin mendekati bulan itu. Oh, sama-sama ingin mendekati bulan. Ya. Ternyata mereka suka keindahan bulan, ternyata. Apakah hanya suka keindahan atau ada... Mungkin kalian punya wasiat lain dengan bulan dari leluhur kalian? Ada. Apa? Kenapa bulan itu? Yang saya sebutkan untuk menambah kekuatan dari bangsa kami. Terus kenapa harus kesananya, kenapa? Kami ditugaskan oleh leluhur kami. Jika ingin sempurna ilmu, harus menghadap bulan purnama itu. Harus kesana? Ya. Gitu. Kalau nggak menghadap, nggak keluar? Kami tidak akan mempunyai apa-apa. Tidak akan punya apa-apa. Itu bagi bangsa kami. Jadi perubahan kesaktian itu setiap bulan purnama? Ya. Itu berarti untuk semua, untuk umum? Yang tahu aja. Ya. Jadi buat yang tahu-tahu aja. Kalau yang nggak tahu, dia berarti ada caranya dong kalau gitu. Ya. Ada ilmunya juga berarti. Soalnya tadi ucapannya begitu dia. Berarti ada caranya kalau orang-orang, kalau apa, kalau bangsa kalian tertentu saja. Hanya yang tahu saja berarti. Berarti ada caranya dong.
Ya saya cuma ingin tahu aja, nggak mau buat apa-apa. Saya juga nggak butuh. Saya akan tegur memberitahunya. Ya nggak apa-apa. Saya takut kamu akan mempelajari ilmu kami. Enggak, saya nggak butuh ilmu kalian. Dari golongan yang baik biasanya ngapain aja? Ya suka. Ya. Kamu kalau cari mangsa hewan yang seperti apa yang kamu cari? Hitam. Hitam mah kebo berarti. Gede, yang gede. Golongan yang kecil ada. Yang gede juga. Kalau kecil kakinya berapa? Oh, kambing berarti. Ngeri juga. Jadi kamu setelah makan itu ngapain biasanya? Kami sangat kuat. Lalu terbang menuju bulan itu. Bisa juga disebut dengan persembahan. Itu kalau saat bulan purnama terus tertutup awan. Itu apa spesialnya buat kalian? Tidak ada yang spesial. Justru susah mencari mangsa. Oh. Tapi kalau cerita dari orang tua saya katanya saat bulan purnama tertutup awan di situ bahaya. Kamu bohong berarti ya? Dia mau mencoba menyembunyikannya. Berarti di situ saat kamu mudah mencari mangsa tuh saat bulan purnama tertutup ya. Oh begitu. Dia ketahuan, ketawa dia. Apa istimewanya saat bulan tertutup bagi kalian? Ini mengerikan. Dia mau cekik saya. Dia suka nyekek nih. Jadi dia terbang tapi bukan wewe gombel, bukan kelong wewe. Bukan wewe gombel, bukan kelong wewe dia bukan. Jenis seperti apa aja bentuknya yang sama seperti kamu pekerjaannya tuh menunggu bulan purnama? Banyak. Seperti apa? Seperti ini, seperti binatang apa namanya? Seperti anjing. Ya, bersuara gitu. Ya. Tapi Dracula apa namanya? Sangat melengking suaranya. Oh, yang kayak anjing, Dracula ya. Serigala. Ya. Itu. Dia juga sering. Ajak kalau di kita. Jadi bunyi sosok gitu. Bertubuh tinggi. Besar. Ya. Dia keluar juga. Dia mencari apa tuh kalau yang bertubuh tinggi besar? Kalau bulan purnama. Sama. Yang dia cari. Minum. Air yang berwarna merah. Jadi binatang juga bisa gitu. Itu ada ciri khusus nggak atau sembarangan aja? Ada yang sembarangan, ada yang punya ciri khusus. Oh, kalau yang punya ciri khusus buat apa?
Biasanya dipakai untuk apa? Jika orang yang belajar. Oh, jadi supaya ilmu kalian berlipat ganda? Ya. Harus mencari yang ciri khusus. Seperti apa ciri khusus? Kaki. Oke. Badannya hitam. Bergaris kan putih. Oh, kendit ya, yang kendit. Kalian cari yang seperti itu biar ilmu kalian bertambah gitu. Ya. Berarti banyak ya jenis. Sempurnanya. Berarti saat bulan purnama dari bangsa kalian tuh berpesta pora berarti. Ya. Dari berbagai jenis bentuk. Jadi mereka berpesta dari berbagai bentuk, berbagai apa sukunya mereka itu berbeda-beda. Mereka berpesta pora ternyata, saling mencari mangsa masing-masing. Itu semuanya cari hewan seperti itu beda-beda. Ada yang sama, ada cuma beda. Ini sama, suka keluar juga cari mangsa juga. Kalau kalian cari apa? Kalau kamu cari apa biasanya? Oh, sama darah semua. Kalian cari ada yang ciri khusus atau sembarangan cari aja? Biasanya. Terus hal apa yang membuat kalian sulit untuk mencari korban? Ada nggak? Ada hal-hal yang membuat kalian sulit nggak kalau mencari korban? Apa yang menurut kalian sulit saat mencari korban? Sampai nggak nemu korban gitu? Sampai nggak nemu mangsa kalian? Nggak jawab, dia jutek ke saya. Kita keluarkan dulu ya, biar nggak ribet nanyanya. Wah, dia melangkah arung, dikeluarin. Pulang, nggak mau pulang. Mana? Oh, jam. Oh, gitu ya. Ini ada beda ya, sikapnya diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini bisa jawab salam. Oh, berarti ini dari golongan yang baik-baiknya dia, yang suka keluar di bulan purnama. Iya, kamunya kayak begitu ya pasti diganggu lah. Seharusnya dia kamu pantas. Kamu kalau keluar bulan purnama tuh apa yang kamu cari? Yang kalian cari? Kami tidak mencari apa-apa. Terus kenapa harus bulan purnama yang membuat kalian keluar? Kami hanya menjaga dan berdoa agar mereka semua yang menang memperlakukan kelakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh bangsa jin. Memang apa keistimewaan di bulan purnama itu? Ada keistimewaannya apa? Banyak sekali. Apa? Saat bulan purnama, semua kekuatan bangsa jin itu memuncak dan batas antara alam jin dan alam manusia itu sangat tebal. Pantesan bulan purnama sering dipakai patokan ya. Dan semua bangsa jin itu akan keluar berkeliaran di alam manusia karena batasnya itu sangat tipis dibandingkan hari-hari yang biasa
memerlukan kekuatan yang sangat besar. Tapi banyak yang memanfaatkan untuk hal-hal baik itu apa banyak hubungannya? Karena di saat bernama kekuatan kami juga dari golongan putih ikut memuncak, disitulah kami memanfaatkannya untuk menjalankan tugas yang baik. Berarti kalau kekuatan kembali tergantung ilmunya bangsa kalian masing-masing? Di saat bulan purnama itu hampir semuanya meningkat. Kalau yang tadinya sudah hebat berarti tambah hebat dong? Iya. Iya, berarti kembali bernama. Siapa yang lebih hebat tadinya? Biasanya saat dimanfaatkan? Purnama itu semua kekuatan akan berkali-kali lipat bertambahnya. Mereka akan dengan mudah keluar masuk. Kan dari golongan manusia tuh suka ada yang memanfaatkan bulan purnama itu. Ya, emang banyak. Apa nggak bumbang apa ya zaman dulu? Ya, bulan purnama itu hubungannya ada juga dengan manusia. Ya. Memanfaatkan bulan purnama itu. Ya. Saat bulan purnama manusia juga suka memanfaatkannya. Iya. Kebanyakan yang memakai kekuatan kami juga manusia itu, dan ada juga yang sekedar hanya mendoakan agar yang hitam tidak berkeliaran tempat rumahnya dan keluarganya tinggal. Berdoa membaca seperti apa biasanya? Kamu pernah mendengar membacanya enggak? Ya, bacaannya itu dari ayat suci Al-Quran. Jadi sering diucapkan oleh bangsa manusia itu mengagungkan nama Allah. Ada yang kamu hafal? Kamu ya. Pernah mendengarnya berarti ya? Yang seperti apa bacaannya? Buat melemahkan kekuatan mereka berarti ya? Oh iya. Betul. Betul ya, ya. Agar terhindar dari golongan-golongan seperti mereka. Oh. Oh. Bertarung. Kalah dia. Dia habis baca ya. Langsung kena dia. Dia yang nyerang tapi dia yang kena. Dia baca surat An-Nas tadi dia. Panasan langsung ya. Bismillah. Ya. Itu dengan ilmu manusia hubungannya apa dengan ilmu manusia? Ilmu manusia tidak banyak juga yang memakai ilmu kekuatan kami, sehingga banyak yang ingin mengetahui di saat kekuatan kami sangat meningkat. Itu jelas ada hubungannya, apalagi manusia-manusia yang mengetahui bangsa kami, yang mempunyai ilmu tentang kami, itu sangat mudah mempelajari di saat bulan purnama, karena kekuatan kami akan sangat mudah diketahui letaknya dan tadi aku sempat mendengar di mana bulan purnama itu tertutup, disitulah golongan hitam yang berkuasa. Iya, itu kekuatannya terjadi muncak. Ya. Oh. Dan batas manusia, alam manusia dan alam kami sangat tipis bagaikan sehelai kertas. Di saat itu mereka akan menyebar semaunya, berbuat ya, semaunya. Tidak ada yang bisa bentuk. Berarti saat awan itu kembali terbuka, giliran bangsa kamu, ya, bangsa kalian, bangsaku, yang kembali menyerang mereka. Ya. Di saat berarti nyebar. Oh, berarti ada kalau mereka lebih banyak daripada guru-guruku.
gitu ya, berarti ada waktu. Ada jadi mereka saling menyerang, ada waktu tertentu. Yang ingin menyerap kekuatan dari bulan, yang hanya sekedar memandangi bulan. Oh, itu untuk cahaya. Apa? Untuk apa menyerap kekuatan bulan itu? Dipakai untuk oleh manusia ya? Manusia juga ada. Dipakai untuk apa biasanya? Cahaya bulan, berarti penyerapan cahaya bulan, indah juga ya? Karena cahaya bulan mempunyai sebuah energi yang positif. Biasanya dipakai apa kalau untuk manusia penyerapan itu? Untuk merasakan aura-aura kami. Ada lagi yang untuk mengetes ilmunya dan untuk menambah daya ilmunya. Seperti dia memandang bulan, duduk seperti ini, membacakan yang dia ketahui. Kekuatan bulan akan masuk ke dalam tubuhnya, tapi tidak semuanya. Disitulah manusia-manusia yang ingin mengetahui kekuatan kami mempunyai tambahan kekuatan. Bangsa kami juga, terutama golonganku, kami sering memandang bulan di atas sana dan menyerap kekuatan bulan juga untuk mengembalikan kekuatan-kekuatan yang golongan hitam ambil dari energi bulan. Tapi oleh golongan hitam kekuatan itu disalahgunakan. Gitu. Diperlakukan untuk menjelaskan manusia. Disitulah kami mulai berperang. Ternyata ada sangkut pautnya juga dengan manusia ya, bukan hanya dengan bangsa kalian aja. Sangat. Itu ilmu manusia juga bisa terbawa diasah ya. Ya. Bisa untuk mengasah ilmu manusia juga berarti. Karena manusianya pakai hodam mungkin ya. Ya. Karena manusia hodam ilmu itu ya. Menggunakan kekuatan kuasa kami juga, sehingga dia menggunakan kekuatan bulan juga. Di saat energi kami, kekuatan kami memuncak. Ada juga yang menggunakan kekuatan bulan untuk membantu menyembuhkan dan apa? Membantu manusia yang sedang kesakitan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang manusia menggunakan kekuatan bulan untuk menyakiti manusia dengan cara menggunakan kekuatan dari golongan hitam bangsaku. Oh, bisa bangsa untuk mengobati orang juga ya? Bisa untuk pengobatan juga berarti ya? Ya. Penyerapan energi bulan. Yang mana yang menggunakan kekuatan bulan itu. Tapi di samping kekuatan bulan itu, bangsaku lebih sedikit. Jadi yang baik itu hanya sedikit, lebih banyak yang hitam saat bulan purnama dan berkeliaran. Makanya kalian bangsa manusia harus berhati-hati. Jangan putus-putus berzikir, meminta agar mereka tidak bisa masuk ke rumah dan menyakiti keluargamu. Oh, masuk ke rumah juga? Iya. Mereka akan berkeliaran kemanapun mereka mau. Kalau masuk ke rumah untuk apa biasanya? Dilakukan apa? Untuk menyakiti dan menggoda manusia. Maka itu, kalau menyakiti diapakan? Dia masuk melalui batunya. Dan dia juga mengganggu melalui pergerakan-pergerakan, sehingga mudah dilihat oleh manusia. Tidak menggunakan kekuatan seperti manusia biasa, mereka akan melihat bangsa jin. Jadi bisa nampak gitu ya? Iya. Di saat bangsa kami terlihat oleh mata yang tidak tahu ilmu, itu kekuatan kami sangat tinggi. Kalian harus berhati-hati. Jangan mau bermain-main dengan bangsa jin yang memperlihatkan dirinya. Karena itu
bisa mencelakakan fisik maupun batin kalian. Ya betul, setuju saya. Berarti kalau yang menampakkan itu kekuatannya lagi tinggi-tingginya ya dia. Iya, bahaya sekali ya. Sedang memuncak, apalagi di saat bulan purnama. Manusia melihat bangsa jin, kalian harus berhati-hati. Harus secepatnya berzikir meminta kepada Allah agar mereka tidak bisa mendekati bahkan menyakiti kalian. Karena kami memang menjaga hal itu, tapi kami tidak bisa berbuat banyak karena kami jumlahnya sendiri. Ini kamu sudah berbuat sangat banyak sekali. Kamu sudah memberikan ilmu sama kita. Aku cuma ingin manusia tidak disakiti oleh golongan jin yang hitam. Karena jika manusia terkena gangguan jin hitam itu akan sangat sulit menyembunyikannya. Gitu. Iya. Luar biasa juga ya keistimewaan ternyata banyak ya dia. Dari golongan putih hitam memanfaatkan. Iya. Sampai manusia memanfaatkan untuk pengobatan, iya, untuk pengasihan. Tapi gitu, sangat sedikit dibanding golongan hitam di saat bulan purnama. Berarti mereka masuk untuk menyakiti, untuk menggoda gitu. Iya. Kalau menggoda biasanya menggoda apa dia mereka tuh yang jahat tuh? Iya, memperlihatkan diri ya, menunjukkan kekuatannya. Berubah wujud itu ya? Pernah saya mendengar yang berubah wujud jadi manusia, jadi cewek cantik katanya ya? Diikuti, tahu-tahu di kuburan gitu. Itu dia sedang memperlihatkan kekuatan sejatinya. Kalian harus berhati-hati. Bisa saja kamu dibawa ke tempat yang bisa mencelakakan kalian. Iya. Iya, suka pernah ada kejadian seperti itu soalnya. Tahu-tahu di kuburan pas bangunnya tuh. Itu kekuatan yang besar. Iya, cukup besar lah karena bisa membawa manusia ke alam dia kan, berarti dia kuat banget. Iya. Makanya agar kalian terhindar dari itu semua, kalian jangan putus berzikir di dalam hati kalian, di dalam batin kalian. Itu ya biar memperkuat ya, ya, biar mereka nggak mudah agar Allah melawan ya kita ya. Luar biasa ternyata ya, bulan itu istimewa ya, manfaatkan berbagai macam makhluk, makhluk jin dan kita juga. Dan asal kalian tahu, saya pegel duduknya, di saat bulan purnama semua hewan juga karena mereka juga merasa ketakutan oleh golongan hitam, golongan jin. Tapi kalian tidak tahu hewan berzikir meminta tolong agar dijaga dari golongan-golongan hitam yang ingin memangsanya. Jadi binatang juga minta kepada Allah berdoa ya? Semua binatang meminta perlindungan kepada Allah. Ada juga yang kena karena mereka sedang lelah tertidur, lupa akan berzikir. Nanti mati ngedadak gitu ya? Iya, semua darahnya dihisap, bahkan tidak lupa. Padanya juga ada yang hilang, dimakan oleh mereka. Mengerikan juga ya, ternyata ya. Itu biasanya bentuk seperti apa yang bekerja seperti itu? Sampai badannya hilang sob. Seperti hewan yang berkaki empat, telinga panjang. Anjing? Iya. Oh yang tadi ya? Ada serigala. Bersayap. Oh yang kelelawar tadi itu masuk. Banyak macamnya. Yang bertanduk yang seperti apa? Tinggi besar, berbulu gitu? Tidak, ada juga. Oh beda. Kecil. Oh ada yang kecil? Iya. Bukan genderuwo berarti, tanduk yang kecil empat. Apa? Tanduknya empat. Badannya seperti manusia, tapi kepalanya tidak jelas rupanya. Berarti bukan genderuwo ya? Bukan. Makhluk apa itu? Saya baru ngedengar saya. Oh siluman. Siluman apa itu? Aku tidak tahu namanya. Yang pasti
badannya seperti manusia, kepalanya ada hewan, ada manusia, ada bangsa Cina, tapi bertanduk empat, dan telinganya itu sangat besar, lebih besar dari telinga hewan yang paling besar telinganya. Hewannya mengerikan berarti ya. Bisa kita ambil kesimpulan, kalian semua harus berhati-hati akan golongan hitam. Tapi mereka bisa dilemahkan dengan doa-doa ya? Iya. Ada lagi doa-doa yang sering dipakai yang agak mungkin berbeda dengan yang tadi? Seperti apa? Ada juga. Baca apa yang seperti apa? Oh ya. Selain itu ada lagi enggak yang khusus? Ya. Seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Dizikirkan terus ya? Iya. Tidak lupa. Kalian meminta, ya Allah, lindungilah aku dari golongan-golongan setan, jin, siluman yang ingin berbuat buruk kepada aku dan keluarga aku. Lindungilah semua manusia, amin, keluarga aku, amin, dari golongan-golongan yang tidak baik itu. Amin. Ya, betul. Saya dapat ilmu yang luar biasa, pengetahuan. Terima kasih banyak ya. Itu sangat penting bagi kami. Meskipun di mulut kalian tidak mengucapkan, tidak mengingat Allah, yang penting hati kalian jangan padam sedikit pun mengingat Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Itu harus dalam hati setiap saat ya. Kalau kalian selalu meminta kepada Allah, Allah akan dekat dengan kalian, dan kalian ingin apapun Allah akan mengabulkannya, termasuk menjaga kalian dari golongan-golongan hitam, termasuk dari bangsa manusia yang ingin berbuat kepadamu. Itu pasti akan dijaga. Tapi ada satu makhluk yang paling bahaya. Apa itu makhluk seperti apa? Mereka saling mengincar manusia. Mengincar manusia? Iya. Kenapa harus selalu mengincar manusia? Karena makhluk itu memang ditugaskan untuk menghancurkan manusia. Membunuh manusia. Dengan cara mencekik. Seperti apa bentuknya? Kakinya tiga. Telinga satu. Kepala sebelah. Makhluk apa itu? Berbulu dan bertanduk di semua badannya. Bulunya di mana-mana. Panjangnya tak terhingga. Jika diukur, panjang dua manusia, tubuh dan satu. Kalian harus waspada dengan itu. Yeah. Jika kalian melihat itu, kalian harus cepat bersolat, bersujud, meminta perlindungan. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kalian dari makhluk itu. Yeah. Terima kasih banyak informasinya ya, sangat berharga sekali untuk kami semua di sini. Iya. Kamu juga bisa menggunakan kekuatan bulan asal dengan kebaikan. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan bulan itu, kamu meminta izin dulu kepada Allah. Karena yang mempunyai kekuatan bulan itu Allah. Betul.
karena bulan tidak mempunyai kekuatan sebenarnya. Hanya saja Allah sudah menetapkan waktu di saat meningkatkan kekuatan bangsa jin, siluman, setan, bahkan iblis sekalipun. Ya. Wah, luar biasa. Makasih banyak ya. Kami jadi lebih tahu, jadi lebih paham. Jadi memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Termasuk yang ada di alam jin sana, karena mereka juga ciptaan Allah. Tapi cuma ada satu. Betul sekali itu. Bulan purnama yang tidak bisa dipakai saja. Apa? Siluman. Di saat hari kelahiran. Gitu ya. Mereka tertutup kekuatannya. Iya. Subhanallah. Keistimewaan. Terima kasih banyak informasinya ya. Kita jadi lebih banyak tahu nih tentang bulan purnama. Berarti selama ini kalian tinggal di mana? Di udara atau di bawah? Di sebenarnya aku mempunyai rumah di udara. Tapi karena aku punya tugas di saat bulan purnama, aku juga suka datang ke darat. Gitu ya. Ya. Berarti sekarang kembali kemana? Ke atas. Oh, terima kasih kalau gitu ya. Silahkan kembali. Terima kasih banyak kehadirannya, ilmunya juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih merepotkan. Aku tidak pernah direpotkan, asalkan itu jalan kebaikan. Subhanallah. Allah juga menginginkan semua makhluk. Tapi Allah juga tidak melarang. Betul. Bagi makhluk yang ingin berbuat jahat. Jadi dibiarkan ya, biar melatih keimanan mereka masing-masing. Iya. Terima kasih banyak. Silakan. Jika semua berbuat baik, maka aku tidak mempunyai tugas untuk. Iya betul. Iya. Oh baik semua. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita ini dapat banyak pelajaran ya. Dapat banyak pelajaran, ternyata luar biasa keistimewaannya. Ternyata ada keistimewaan yang terselip di balik bulan purnama itu. Nah, jadi cukup luar biasa, kita ambil hikmahnya aja. Tadi dia bicara, jadi sebaiknya kita perbanyak berdoa, berzikir supaya ada perlindungan, ada benteng untuk kita ya. Gitu, itu aja tipsnya dari dia juga sama. Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq itu bagus juga buat membentengi kita dari gangguan-gangguan jin-jin jahat, dari siluman-siluman jahat di malam hari ya. Sebelum tidur diistiqomahkan. Ternyata mereka juga melemah, takut gitu. Intinya ketika kita keluar kemana-mana selalu ingat Allah, itu aja ya. Karena ternyata mereka juga takut, melemah ketakutannya. Itu aja yang bisa kita ambil pelajarannya. Intinya jangan lupa baca doa, jangan lupa Allah saat kita dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.